Pemirsa, penceramah Haikal Hasan diduga diusir saat mengisi acara di Malang, Jawa Timur. Video pengusiran Haikal Hasan tersebar di media sosial. Penceramah yang juga mantan juru bicara PA212 Haikal Hasan diduga diusir saat mengisi acara di Gedung Muamalah Kota Malang, Jawa Timur, Minggu kemarin. Menurut informasi pihak gedung, ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan kehadiran Haikal Hasan dan meminta acara disudahi lebih cepat. Dalam video yang beredar, sejumlah orang meminta Haikal pergi sambil meneriakan NKRI, war harga mati.